salah satu tupoksinya secara umum yaitu merencanakan apa yang menjadi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, baik fisik maupun non-fisik, dari beberapa mata anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Untuk COVID, penanganan COVID, khususnya di area pendidikan, kami merencanakan beberapa kegiatan berkaitan dengan protokol kesehatan di area pendidikan. Untuk new normal ini, memang kita nanti akan kita turunkan surat edaran tentang sistem dan pola apa yang harus dilakukan oleh pihak penyelenggara pendidikan di sekolah. Itu tahun ajaran baru yang fix tanggal 14 Juli, tetapi sistem pembelajaran mungkin masih dalam proses belajar di rumah daring dulu. Memang kami inisiatif dari Dinas Pendidikan untuk mengantisipasi pada saat penerimaan siswa baru akan terjadi pengumpulan siswa. Salah satu protokol kesehatan kan harus anak-anak harus cuci tangan sebelum masuk di sekolah, di lingkungan sekolah. Jadi kami mempunyai pemikiran bahwa langkah untuk menciptakan alat untuk cuci tangan itu kami memprogramkan seperti 1000 wastafel itu. Sekarang realisasinya sudah masuk tahap pendistribusian ke sekolah-sekolah. Tinggal saya menunggu laporan dari pihak penyedia sudah sejauh mana progres yang mereka laksanakan pada saat pendaftaran, kemudian mungkin ada urusan yang harus memang mereka harus ke sekolah, ya mereka bisa gunakan alat pencuci tangan itu untuk urusan administrasi di kantor sekolah. Memang penyaluran wastafel ini kita sekondisikan dengan jumlah siswa. Semakin banyak jumlah siswa, mungkin wastafelnya juga akan semakin banyak, agak berbeda dengan jumlah siswa yang ada di sekolah itu. Kalau angka jumlah siswanya tidak terlalu banyak, ya mungkin wastafelnya cukup satu. Tapi kalau banyak, bisa 2, 3, atau 4 wastafel. Untuk pendistribusian, sementara kita melayani wilayah Kota Kendari dulu. Karena pekerjaannya ini juga ada dikerjakan di daerah, setelah di Ibu Kota Provinsi, tahap selanjutnya kita mendistribusikan di daerah-daerah. Kendaraan bergerak, toh? Kendaraan bergerak. Oke, teman-teman, kebetulan kami dari Kendaraan Bergerak. Ini kami hasil dari donasi orang-orang pemuda Kendar yang baik hatinya untuk teman-teman para medis. Mungkin bisa diterima Bu, semua hormat Bu. Terima kasih atas kerja sama dengan kami. Terima kasih semuanya. Ya Bu, semangat. Saya Yayat, saya dari Kendari Bergerak. Kita kegiatan kita di sini membantu penanganan COVID pemerintah di khususnya di Kota Kendari. Awalnya itu mungkin dari individu saya, kebetulan saya berdua teman itu awalnya mau membuat masker jumlahnya sekitar 1.500 piece yang akan dikirim ke Kendari dan dibagikan gratis. Setelah maskernya beres dan siap dikirim ke Kendari itu saya
apa saya posting di sosial media, ternyata banyak teman-teman yang antusias juga yang ingin membuat masker dan bantu donasi untuk dibagikan gratis di Kota Kendari. Selanjutnya kita proses pembuatan masker itu sampai sekarang sudah sekitar 11.000 piece. Sekarang ini sekitar 30 orang. Jadi 30 orang ini kita tidak memilih siapa saja yang harus masuk. Jadi siapa yang ingin tergerak hatinya, ingin membantu orang itu, panggil saja. Jadi yang awalnya kita belum saling mengenal, jadi ada beberapa, jadi semuanya itu anak muda sih. Ada beberapa pengusaha, pegawai bank, pokoknya instansi-instansi swasta gitu. Kita rangkul semua jadi bersatu. Selain masker, kita juga produksi APD hazmat, handstone sama nose cap. Kalau APD hazmatnya itu sampai sekarang kita sudah mengirim ke Kendari itu sekitar 1.200 piece dan beberapa sudah dibagikan ke medis Kota Kendari dan daerah-daerah di Sulawesi Kendari Tenggara. Jadi yang kita buat itu 1.000 piece hazmat untuk dibagikan pada medis di beberapa puskesmas yang dipakai penanganannya itu tidak langsung kontak dengan pasien COVID positif. Kalau yang 200 piece-nya lagi itu kita langsung bawa ke posko penanganan COVID yang ada di Rumah Sakit Bhatra Mas dan rumah sakit yang ada di Konawe. Jadi aman untuk dipakai ke tim medis juga. Kalau kita kemarin kan ada pengadaan ini juga, penggalangan dana buat sembako. Jadi sembako itu kita khususkan buat bukan cuman orang-orang yang terdampak sama COVID. Jadi kemarin kan ada beberapa medis itu yang di rumah sakit yang sampai beberapa bulan tidak pulang ke rumah. Nah itu kita kasih juga, kita sampai masuk ke rumah sakitnya begitu. Jadi mungkin untuk kekhawatiran itu sudah terkalahkan sama semangat gitu. Jadi tapi kita tetap menjaga protokol dari COVID sendiri. Jadi bagaimana supaya kita tetap bergerak tapi aman. Jadi untuk bergeraknya itu kita pakaian lengkap, ada rompi, ada pakai handscone juga, tetap pakai masker, tetap jaga jarak gitu. Kalau untuk sembako kita langsung sama orangnya, jadi face to face langsung menyerahkannya. Kalau untuk kayak APD, masker itu kita sambil bergerak menyalurkan kayak bilik disinfektan, kita sambil membagikan gitu. Jadi disalur kayak bilik disinfektan kan kita ada beberapa ditaruh ke masjid-masjid yang ada di pinggir jalan Kota Kendari yang masih melakukan sholat berjamaah. Jadi kita tetap menitipkan masker. Jadi sambil jalan kita bagi-bagikan orang yang tidak memakai masker di jalan. Jadi tetap dibawa kemana-mana. Sampai kemarin PMI juga kehabisan masker yang untuk medis, kita kasih masker yang ini yang bahan kain ini. Jadi harapannya kita itu semoga dengan gerakan ini itu kita tidak terhenti setelah wabah COVID ini selesai. Kita sudah sepakat dari teman-teman semua setelah wabah COVID selesai ini, kegiatan Kendari Bergerak ini akan terus bergerak di bagian sosial kemanusiaan di Kota Kendari. Jadi siapapun yang membutuhkan mungkin bisa langsung mengontak kami. Jadi kemarin itu yang kita sentuh itu bukan cuma orang-orang yang terdampak sama COVID. Jadi ada beberapa anak rantau, anak mahasiswa yang masih kos di Kota Kendari yang tidak bisa balik, kita kasih sembako juga. Jadi ada medis juga gitu. Jadi mungkin kalau untuk orang yang terdampak Kota Kendari yang kayak menengah ke bawah itu kita kurang menyentuh karena itu sudah mungkin sudah dipikirkan sama mahasiswa sudah dipikirkan sama pemerintah dan masyarakat banyak. Jadi kita Kendari Bergerak itu bagaimana supaya kita bisa menyentuh orang-orang yang tidak dipikirkan sama semua orang. Kayak contohnya yang kemarin mahasiswa-mahasiswa yang terdampak tidak bisa mudik, masih tetap di kos. Halo Cak, lagi gimana Cak? Bagaimana Di, bisa kau cek ini Kak, logistiknya kita yang ada di posko ini. Kebetulan saya ini Cak, di rekening kan masih ada sisa donasi ini, uang, berupa uang. Bagaimana kalau yang sumbangan pangan yang di posko itu kita tambahi saja, kayak beli beras, supaya kita bisa lanjut lagi kegiatan bagi-bagi sembakonya. Oh iya,
saya dapat info juga dari tim di posko pangannya kita yang di lapak tuh, katanya ada yang kasih masuk ini gula sama minyak. Tugas pertama kita itu adalah sebenarnya belum mengumpulkan bahan pokok dengan donasi, tetapi mengeluarkan sosialisasi, edukasi untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk saling bersimpati sesama kita. Yang kedua, kami relawan ingin, sudah menyampaikan, kita sampaikan kepada di kota, kehadiran kami untuk memotong mata rantai birokrasi. Karena kita tidak ingin hanya bantu dalam konteks kewargaan, karena dia administratif. Kita dalam konteks kemanusiaan. Siapapun orang, dia manusia yang hidup di mencari hidup di Kota Kendari dan dia terdampak, maka kami relawan akan membantu mereka. Harus dibangun konsolidasi dan solidaritas publik. Bagaimana kemudian bisa mengumpulkan donasi atau bantuan dalam bentuk dua hal. Satu dalam bentuk uang, dua dalam bentuk bahan pokok. Nah, karena pemerintah kan tidak bisa mengumpulkan dalam bentuk uang, maka harus dibentuk satu gugus tugas ya dari kelompok civil society. Nah, itulah kita berdiskusi bahwa bagaimana dalam penanganan kami bangkitkan solidaritas sosial. Saya sanggupi pada saat itu karena saya juga bagian dari yang pernah mengalami ya, situasi di mana anak saya pada saat itu di Wuhan dievakuasi. Ya di kota Wuhan ya, Cina. Anak saya itu mahasiswa di sana, evakuasi dan sampai kemudian kembali ke pangkuan kita. Saya rasakan bagaimana derita itu akibat dari COVID. Selain ekonomi, dia juga bagian dari pada saat itu orang yang positif corona, jangankan positif, OTG saja, PDP saja itu menjadi aib sosial dan bahkan sudah dianggap teror kematian. Waktu ke Wuhan November Oktober. Berangkatnya Oktober, tapi pas pandeminya kan Januari, jadi dari Oktober sudah di sana. Pas tahunnya kalau ada corona itu malah dari media Indonesia, bukan dari dosen di kampus juga bukan, malah dari lihat-lihat sama teman-teman Indonesia ternyata ada virus di Wuhan. Dan kita orang tua pada saat itu tidak ada yang diam, justru kita saling menguatkan di antara seluruh orang tua bagaimana anak kita dikembalikan dulu. Karena kita tidak ngerti itu situasi, anak-anak sudah pada stres kan, tidak bisa keluar. Kita telepon mereka sudah banyak nangis, ingin pulang. Terkait dengan protokol kesehatan di area pendidikan, pertama yaitu pengadaan alat pencuci tangan ke seluruh sekolah sejumlah 1.000 dan tersebar di seluruh sekolah di Sulawesi Tenggara, baik itu SMA maupun SMK dan SLB. Kemudian program selanjutnya itu pengadaan masker sejumlah 300.000 masker untuk seluruh siswa dan guru, seluruh warga sekolah. Kemudian program yang ketiga yaitu tentang edukasi COVID. Kita menggunakan beberapa media untuk penyuluhan-penyuluhan tentang protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Kemudian program selanjutnya yaitu mengenai jaringan pengaman sosial untuk perbaikan gizi masyarakat. Kami memprogramkan pemberian insentif kepada guru-guru honor se-Sulawesi Tenggara sekitar 4.050 guru honor yang kita berikan insentif. Kemudian di samping guru honor, kami juga untuk memberikan insentif kepada para operator dapodik di setiap sekolah.
Selain para operator dapur di, kami juga memprogramkan beasiswa miskin, beasiswa untuk siswa miskin, yaitu sekitar 1.000 siswa miskin dengan nominal 1 juta per siswa. Kemudian untuk mengantisipasi proses pembelajaran akibat wabah COVID ini, kami memberikan insentif juga kepada seluruh siswa sebesar 195.000 per siswa, dan itu digunakan untuk pembelian pulsa data mereka untuk proses pembelajaran di rumah. Jadi itulah untuk program Dinas Pendidikan dalam penanganan COVID ini. Ya, harapan kita dengan wabah ini, kita mengharapkan proses pembelajaran tidak terganggu, berjalan seperti biasa walaupun dalam keadaan terbatas, tetapi kita juga cukup berupaya proses pembelajaran di sekolah tetap berjalan dengan baik, walaupun dalam kondisi yang terbatas.